Sekarang saya akan membahas bagian browser dari tablet Troy 2. Tablet ini mampu melakukan multitasking hingga 16 tab sekaligus. Namun, kinerjanya terasa biasa saja dan kurang baik karena kami merasakan lag yang cukup mengganggu. Akan membuka situs teknoab.com. Dapat dilihat pergerakannya kurang lancar, terasa patah-patah. Dan kinerjanya cukup lambat. Anda dapat melakukan pinch to zoom atau double tap. Browser di tablet Troy 2 ini juga sudah support content flash sehingga dapat memutar video dari situs YouTube versi desktop. Namun sekali lagi kinerjanya kurang lancar, dapat dilihat terasa lag dari video yang diputar. Sekian.